بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin aku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi manusia yang hakiki, manusia yang sebenarnya. Manusia yang diinginkan oleh Allah adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Ketika Rasul mendapatkan satu gelar, sosok... Yang memiliki akhlak yang mulia, maka artinya rasul adalah manusia yang hakiki. Beliau telah memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Beliau telah mengefungsikan akal dengan baik. Beliau telah menjawab panggilan fitrah beliau, sehingga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok Rasul sebagai suri teladan bagi kita. Karena beliau adalah suri teladan bagi kita, maka sudah merupakan kewajiban kita untuk mengucapkan salam baginya. Kita katakan assalamu ya nabi Allah. Assalamu ya Rasulullah. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya. Allah Subhanahu wa taala melihat kesulitan, kesusahan yang dihadapi oleh orang tua ketika merawat anaknya. Sehingga Allah pun mengatur aturan supaya kedua orang tua dihormati oleh anaknya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui seluruh maslahat yang dimiliki oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Kalau kita ingin... Memiliki kehidupan yang sebenarnya, maka kita harus mengamalkan perintah agama. Kalau kita melanggar perintah agama, maka sama dengan kita tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menurut Allah, manusia hidup itu adalah Dia yang hatinya bersih yang jiwanya suci kalau jiwanya kotor hatinya penuh dosa maka ia tidak layak disebut sebagai manusia hidup ini adalah pandangan agama Ya, ya, ya subhanahu wa ta'ala untuk menjaga hak yang dimiliki oleh kedua orang tua ia pun menjunjung tinggi maqam derajat orang tua di atas anak jadi kalau kita berbicara tentang hubungan antara anak dan orang tua maka secara aturan Secara ketentuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua berada di atas anak. Hubungan ini diperuntukkan supaya hubungan sosial menjadi hubungan yang sehat. Anak terlahir dari orang tua, anak dirawat oleh orang tua, sehingga apapun yang diperoleh oleh anak. Adalah kerja payah orang tuanya. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menjaga hubungan harmonis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjunjung tinggi martabat dan kedudukan kedua orang tua. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin membahas tentang kedudukan seorang ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati lisan suci nabinya menjelaskan bagaimana seorang ibu memiliki kedudukan yang khusus di agama Islam. Rasul pernah berkata, "Al-jannatu tahta Surga itu berada di bawah kaki seorang ibu. Artinya kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita harus berkhidmat kepada ibu kita. Kalau kita kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbuat baik kepada ibu. Rasul memakai kata akdam kaki artinya kedudukan yang tinggi itu akan dihasilkan dengan kita bertawabu menghormati rendah diri dengan kedua orang tua kita Rasul menjelaskan kepada kita bahwa surga berada di bawah kaki seorang ibu. Ini artinya bahwa kita tidak akan dilirik oleh Allah. Tidak akan dimuliakan oleh Allah sebelum kita menghormati dan berkhidmat kepada ibu kita. Ini adalah penjelasan pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin muncul pertanyaan di benak pemirsa, kenapa sih Allah itu menjunjung tinggi makom derajat seorang ibu? Jawabannya bisa kita melihat dan membaca dari perkataan Al Imam Syekh alaihi Salam. Di mana beliau mengatakan bahwa hak seorang ibu adalah kamu harus mengetahui dan menyadari, ibu adalah sosok yang menjagamu sembilan bulan di perutnya, ibu adalah sosok yang memberikan susu kepadamu. Dimana susu ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kesehatanmu. Kemudian, ibu adalah sosok yang menjaga keselamatanmu dengan nyawanya, dengan dirinya. Ibu adalah sosok yang berkorban untukmu. Ketika kamu kenyang, ibu pun lapar. Ibu rela untuk menahan laparnya supaya kamu merasa kenyang. Ketika kamu meminum air, ibu pun rela untuk menahan rasa haus. Ibu tidak menginginkan. Supaya bayinya merasa kesulitan mendapatkan kesusahan dalam hidupnya, ketika kamu nyenyak tidur, ibu begadang, ibu rela untuk mengorbankan waktu tidurnya untukmu, ketika kamu merasa kedinginan merasa kepanasan maka ibu berusaha untuk memanaskanmu dan mendinginkanmu ibumu adalah seseorang dan sosok yang mengorbankan dirinya untukmu inilah yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menjunjung tinggi maqam menjunjung tinggi kedudukan seorang ibu dan memberikan hak yang luar biasa kepada ibu atas anaknya, sampai Rasul dengan tegas mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau seandainya kita, sebagai anak, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaik-baiknya jalan untuk mendapatkan ridho Allah adalah kita berkhidmat, berbuat baik kepada ibu kita. Ini adalah penjelasan dari Rasul, penjelasan dari Al-Imam Sajjad alaihi salam. Kemudian satu poin yang mungkin seringkali didengar oleh para pemirsa, Islam memandang bahwa kedudukan seorang ibu di sisi anak lebih utama daripada kedudukan seorang ayah. Islam memandang bahwa orang yang pertama kali harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi adalah ibu kita. Makanya, suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, siapa orang yang pertama kali yang harus saya hormati?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian, siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, "Ibumu siapa lagi ya Rasul?" Ibumu kemudian, ketika dia bertanya keempat kali, Rasul baru menjawab, "Ayahmu." Artinya, sebelum kita memikirkan kondisi ayah, kita harus terlebih dahulu memikirkan kondisi ibu kita. Ini adalah perintah Rasul ini adalah akhlak yang dimiliki oleh Rasul kalau seandainya kita ingin menjadi hamba yang baik hamba yang dicintai oleh Allah maka kita harus memberikan perhatian khusus kepada ibu kita baiklah pemirsa insyaallah kita akan kembali membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi maqam atau derajat kedua orang tua kita في kesembatan yang lain والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة وَأَغْضُضْ أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه برحمتك يا ارحم الراحمين